Win! Win! Gak bisa tidur. Harusnya Sandita pulang dengan satu unit mobil. Oh my God! Bersama Sandita kita akan bermain di Spelling Bee. Oke, ini cara mainnya agak panjang. Saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi di sebelah kiri kita ini ada spelling bee board. Isi dari 30 sarang lebah ini adalah ada 8 huruf W, ada 8 huruf I, ada 8 huruf N. Ya. Yang kamu harus cari masing-masing huruf itu lalu disusun menjadi sebuah kata yaitu win atau menang. Di luar itu masih ada 4 bom dan 2 kata win. Kalau yang kata win itu seakan-akan seperti jalan pintas kamu untuk dapat hadiah utama mobilnya. Sebelum mulai bermain tebak harga untuk memperbesar peluang kamu milihnya lebih banyak, saya kasih free 2 angka buat Sandita. Jadi Sandita boleh pilih bebas nomor berapa dan berapa. Oke. Tanya teman boleh, milih boleh, sendiri boleh. Guys, nomor berapa? Nomor berapa kira-kira usulannya? Misalnya mau dari tanggal lahir boleh. Boleh. Tanggal lahir aku dulu deh. Boleh. Tanggal 22. 22, oke. Okay. 22 yang dipilih. Satu lagi yang free mau nomor berapa? Satu lagi guys, nomor berapa? 10 ya. Yakin? Oke. Okay. Oke, okay, nomor 10, kan? Edric. Oke, okay, sudah milih 2 nomor yang free dari saya ya. Sekarang kamu masih punya kesempatan menambah angka supaya peluang dapat mobilnya lebih besar. Kali ini kita bermain tebak harga, ya. Nanti kita bermain dengan 3 produk. Tugas kamu adalah menebak harga dari produk-produk yang saya kenalkan ke kamu. Tebakannya nggak mesti tepat karena saya kasih bantuan selisih. Oke? Okay? Selisihnya adalah 50.000 ke atas dan 50.000 ke bawah. Jadi Sandita dan teman-temannya mengerti? Mengerti. Kalau begitu langsung kita bermain tebak harga di permainan Spelling Bee. Inilah produk yang pertama. Toaster dengan 2 slot. Solusi untuk sajikan roti panggang berkualitas tinggi. Oke, toaster pemanggang untuk roti. Kira-kira harganya berapa? Silakan dikira-kira, ditebak. Oke, teman. 530.000. 530.000. Jawaban dari Sandita. Mari kita lihat. Apakah jawaban tersebut kategorinya adalah jawaban yang benar? Harga toaster ini sebenarnya adalah jawaban kamu benar. Harganya 519.000. Karena selisihnya nggak lebih dari 50.000 berarti jawaban Sandita benar ya. Ada kesempatan untuk memilih satu angka lagi. Boleh pilih nomor berapa? Bebas. 6 kak, 6. 6, oke. Nomor 6. Oke, siap. Masih ada 2 produk yang kita mainkan. Jadi siap untuk produk berikutnya? Siap. Ini dia. Rice cooker berkapasitas 1,8 liter. Penanak nasi canggih dan multifungsi. Oke, rice cooker kali ini. Harganya berapa kira-kira? 250.000. 250? 250.000. Kita kunci jawabannya. Apakah jawaban tersebut juga benar seperti produk yang pertama? Harga rice cooker ini sebenarnya adalah 3, 2, 1. Ah, sayang sekali jawabannya salah. Selisihnya terlalu jauh karena harga aslinya Rp329.900 ya. Gak masalah, masih ada satu produk lagi. Okay, konsentrasi okay untuk produk yang terakhir supaya peluang milih angkanya masih bisa. Silakan Chris, produk berikutnya. Hair dryer, memaksimalkan pesona alami rambut sehabis mandi. Hair dryer. 170.000. 170.000, mari kita kunci jawabannya. Apakah kali ini benar? Kita lihat
harga sebenarnya dari hair dryer tersebut adalah 3, 2, 1. Benar! Harganya 149, jadi masih masuk dalam kategori selisih yang saya berikan ya. 50.000 ke atasnya, aman berarti. Sanita, tiga. Boleh pilih satu nomor lagi. Nomor 7, Kak. Nomor? 7. 7, oke, nomor 7. Nomor 7, baik. Oke, saatnya kita lihat pilihan nomor demi nomor yang dipilih oleh Sanita. Apakah bisa menghasilkan sebuah kata win? Yang pertama mari kita buka. Tadi yang dipilih pertama adalah nomor 22 karena tanggal lahirnya 22. Iya, Kak. Oke, kita lihat apa dibalik angka nomor 22 pilihan Sanita. 3, 2, 1. Ada huruf I di sana ya. Ada huruf I, awal yang cukup baik. Kita buka yang terakhir. Nomor 7. Ya, kita lihat. 3, 2, 1. N. Cukup baik. I dan N ketemu. Masih punya dua sarang lebah di sana. Besar kemungkinannya untuk bisa membawa pulang hadiah utama. Ya. Sebelum saya buka, saya mau nawarin sesuatu ke Sanita. Mau lanjut main ini untuk hadiah utama mobil atau berhenti di sini saya tukar pakai 4 juta rupiah? Lanjut. Lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Gimana kalau saya punya cincin? Cincin ini harganya 3,6 juta. Plus dengan 4 juta jadi 7,6 juta. Lanjut ya guys. Lanjut. 7,6 ditolak. Lanjut, Kak. Gimana kalau 8,6? Uangnya 5 juta, cincinnya 3,6. Lanjut. Lanjut. Oke, 8,6 ditolak oleh Sanita. Saatnya kita buka satu lagi sarang lebah yang dipilih oleh Sanita. Nomor 10 yang dipilih kedua. Kita lihat. 3, 2, 1. Ah, sayang sekali isinya bom. Bukan berarti permainan selesai, tapi hanya menghilangkan kesempatan kamu aja untuk dapat huruf. Sekarang saya tanya lagi, mau lanjut buka yang itu atau 8,6 masih berlaku penawaran dari saya? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Gimana kalau 9,6 juta? Hampir 10 juta. Lanjut. Oke, lanjut, Kak. Lanjut. Kenapa kamu yakin sekali bahwa yang kamu cari adalah W? Yang ada di balik itu adalah W. Pasti udah yakin banget, Kak. Oke, 11,6 ditolak. Gimana kalau 12,6? Banding lanjut, 30. Lanjut. Yakin? Yakin, bismillah. Edric, mohon maaf karena Sanita kayaknya gak doyan uang dan gak doyan perhiasan. Tolong bawakan sesuatu di belakang yang saya sudah siap. 1 unit motor saya datangkan. Harganya 16,9 juta. Gimana, Sanita? Lanjut, Kak. Lanjut! Oke, luar biasa. Oke, 16,9 kalau ditambah uang cash 2 juta buat bensin gimana? Jadi 18,9 juta. Enggak, Kak, lanjut. Lanjut. Lanjut, Kak, oke. 18,9 juta ditolak? Tolak. Gimana kalau 19,9 juta? Hampir 20 juta. Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut. Oke, okay. 19,9 juta ditolak. Baik. Luar biasa. Terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. 21 juta 900.
Pikirin baik-baik. Setelah ini kita buka. Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Terakhir banget nih, terakhir banget. Wow. Saya tambah 3 juta, jadi 25,9. Aduh, Kak. Oh my God. Ini terakhir banget nih. Edric, standby di situ. Edric, standby di situ. Kita buka sarang lebah yang terakhir. Ambil atau lanjut, Sanita? Ambil. Ambil, oke. Kalau begitu, saya ucapkan selamat. Kamu pulang bawa motor plus uang totalnya 25,9 juta rupiah. Dan memilih untuk meninggalkan permainan Spelling Bee. Kalau seandainya itu W gimana? Ya udah, kalau misalkan belum rezekinya gak apa-apa, Kak. Gak bisa tidur dong ntar malam. Gak bisa. Kita lihat sarang lebah yang terakhir. 3. 2. 1. Win! Win! Gak bisa tidur. Harusnya Sanita pulang dengan 1 unit mobil. Oh my God! By the way, ini seru banget ternyata. Jadi saya terpikir untuk hadiah utama ini kan belum keluar. Gimana kalau kita akan mainkan lagi dengan kontestan yang berbeda? Sekali lagi ya, Pak. Iya dong. Mudah-mudahan si kontestan berikutnya bisa bawa pulang 1 unit mobil.